viral di media sosial aksi begal sepeda motor terjadi di Kampung Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, pada Jumat 23 Juni, dini hari. Dalam rekaman CCTV yang diunggah oleh akun Instagram Fakta Bekasi tampak kejadian tersebut terjadi pada jam 3 lewat 45 menit WIB. Dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan seorang pria tengah mengendarai sepeda motor sendirian. Dia lantas dipepet oleh sepeda motor berpenumpang dua orang. Seorang begal yang membonceng menarik jaket korban hingga sepeda motornya terjatuh. Begal tersebut kemudian turun dari sepeda motor dan mengancam korban dengan senjata tajam. Terdengar korban berteriak minta ampun ketika para pelaku mengancamnya akan melukai dengan senjata tajam. Korban terus berteriak minta ampun sambil berjongkok.